Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha si'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca dan menjelaskan kitab Imta'ul Asma fi Syarah Matan Abi Suja, sebuah kitab yang disusun oleh Dr. Syifa binti Muhammad Husain Hiqa. Setelah sebelumnya kita jelaskan siapa beliau dan siapa ayahnya beliau. Muqaddimatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Hadi ila siratil mustaqim. الحافظ دينه بحفظ كتابه القويم نحمده أتم حمده وأكمله وأوفاه وأشمله ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن العلم الشرعي من أجل العلوم قدرا وعمها في الدارين نفعا وهو إما فرض كفاية وإما فرض عين ومن الثاني علم الفقه فهو من أهم العلوم الشرعية التي يجب على كل مكلف أن يحصل منه تعلم ما يريد الإقدام عليه من أفعال ولذا فقد اهتم أسلافنا بتعلمه وتعليمه وحفظه وتدوينه فدونوا فيه الموسوعات والمختصرات والكتاب الذي بين أيدينا هو متن أبي سجى المسمى بمتن الغاية والتقريب من أشهر المختصرات وهو وإن كان صغيرا في حجمه إلا أنه جليل في قدره فهو من الكتب الأولية التي تدرس لطالب العلم المبتدئ غالبا على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وقد اعتنى به العلماء قادما وحديثا فشرحوه شروحا كثيرة منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول وقد كنت أتمنى أن أتبرك بخدمته فأشرحه شرحا متوسطا بين الاختصار والتطويل أجمع فيه بين ذكر أدلته وحل عبارته وأزيد فيه بعض الفوائد والمسائل المهمة التي لا غنى لطالب العلم عنها وقد ظلت نفسي تحدثني بذلك مدة وأماطلها علما مني بأني إن فعلت فسأكون ممن وضع نفسه في غير موضعها حتى دعاني شيخي ووالدي حفظه الله تعالى وطلب مني ما تمنته نفسي فتوجهت إلى الله أستخيره وأستعينه أقدم رجلا وأؤخر أخرى حتى يسر الله لي الشروع فيه بالتوفيق منه لا بجحد مني وقد أسميته إمتاء الأسماء في شرح متن أبي سجى وإني لأسأل الله أن يغفر لي ما كان مني من خطأ ما قصدته وأن يثيبني على ما فيه من صواب رجوته فنحن الآن في زمان قد شاع فيه الجهل وانتشر ودرس فيه العلم واندثر
hatta innaka la tajid al ummah wa la tajid fiha alima fa haqqu ala kulli man lahu adna ma'rifah fi ad-din ayanshura ma 'arrafahu baina ikhwanihi al-mu'minin fa in lam yakun qad balagha rutbatal mu'allimin ittiba'an liqawli nabiyyina al-karim alaihi afdhalu salatu wa atimmu at-taslim balighu anni walau aya farubba mablagin aw amin sami fahadha ma dafa'ani likitabati hadha al-kitab walaula hurmata katmil ilm wa in qall lamma taraktu linashrihi baba fa ana adri bi jahli wa annani lastu ahlan li an akuna taliba fa kayfa ajra'a ala an akuna lil ilmi muallima wa inni la as'alullaha kama waffaqani li kitabatihi ay waffiqani li itmami wa ay yataqabbalahu minni wa yaj'alahu hujjatan li la alayya wa yaj'aluhu khalisan li wajhihi al-karim wa ay yanfa'a bihi kama nafa'a bi asli wa ay yaj'alahu li dhahran yawman la yanfa'u malun wa la banun illa man atallahu biqalbin salim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shifa muhammad hasan hito muqaddimatul matan qala al muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Sa'alani ba'du al-asdiqa hafidhuhumullahu ta'ala an a'malu mukhtasaran fil fiqh ala madhhab al-Imam Asy-Syafi'i رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز يقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الحصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير كتاب الطهارة الكتاب لغة الضم والجمع واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم والطهارة لغة النظافة وشرعا رفع حدث وإزالة نجس أو ما في معناهما كوضوء دائم الحدث فإنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا بل هو في معنى رفع الحدث لكونه يبيح الصلاة أو على صورتهما كالغسال المسنون وتجديد الوضوء والغسل الثانية والثالثة فيه فهذه كلها لا ترفع حدث ولا تزيل نجسا بل هي على صورتهما ويسترط لذلك كله الماء الطهور لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الأنفال 11 وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعربي بالمسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء ولا يقاس على الماء غيره لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره ويبدأ الفقهاء عادة بالطهارة قبل غيرها لكونها شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
وبدونها لا تقبل الصلاة التي هي الركن الأعظم من أركان الإسلام. Selanjutnya kita akan coba sedikit bahas apa yang disampaikan oleh Dr. Shifa ini. Di awal beliau menyampaikan mukadimah tentang bagaimana dan apa yang beliau ingin sampaikan ketika pertama menulis kitab ini. Setelah memuji Allah dan menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat serta seluruh pengikutnya hatta yaumiddin sampai hari akhir, beliau menjelaskan bahwasannya ilmu syar'i adalah ilmu yang agung dan merupakan ilmu yang sangat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di dalamnya ada sesuatu yang dihukumi fardu kifayah dan ada pula yang dihukumi fardu ain atau kewajiban bagi setiap orang. Dan di antara ilmu syar'i itu adalah ilmu fiqh atau ilmu fiqh. Menurut beliau, ilmu fiqh ini adalah salah satu dari ilmu yang sangat penting dari ilmu-ilmu syar'i, yang dengannya itu setiap orang itu wajib untuk mempelajarinya. Karena ini adalah ilmu yang penting, maka setiap orang yang mukallaf wajib untuk mempelajarinya agar mereka bisa mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan bagaimana cara-cara ibadah mereka kerjakan dengan sesuai tuntunan yang Allah sampaikan dan Rasulnya ajarkan. Karena itu, para ulama-ulama terdahulu sudah sangat memberikan perhatian yang lebih untuk mempelajari ilmu ini dan untuk mengajarkan kembali ilmu ini. Mereka juga berusaha untuk menjaga ilmu ini, di antaranya dengan kitab-kitab yang mereka susun. Maka para ulama-ulama terdahulu banyak sekali yang menyusun kitab-kitab fikih ini, baik yang bentuknya luas ataupun yang ringkas. Dan di hadapan kita ini ada sebuah kitab, sebuah matan yang dikarang oleh Syekh yang memiliki kunyah Abu Suja. Beliau menamakan kitab ini dengan kitab matan Al-Ghoyah wa Takrib. Kitab ini merupakan kitab yang sangat masyhur, khususnya kitab yang ringkas ya. Walaupun kitab ini sangat kecil secara fisiknya, akan tapi secara manfaatnya, Masya Allah, sangat agung dan sangat besar. Kitab Matan Abi Suja ini, atau Matan Al-Ghoyah wa Takrib ini, merupakan kitab pertama atau kitab ringkas pertama yang banyak dipelajari oleh thalibul ilmi yang baru mulai belajar khususnya. Dan lebih khusus lagi, kitab ini banyak dipelajari oleh penuntut-penuntut ilmu yang bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah wa radiyallahu anhu wa arduh. Banyak para ulama yang memperhatikan kitab ini, baik dari kalangan terdahulu maupun yang kalangan terkini. Maka mereka banyak sekali di antara mereka yang menjelaskan atau mensyarah kitab-kitab ini. Di antaranya ada yang mensyarah dengan ringkas dan ada juga yang mensyarah dengan panjang lebar. Maka kata Dr. Shifa, beliau sangat tertarik sekali dan berharap suatu saat beliau bisa bertabaruk dengan menjelaskan kitab Matan Abi Suja ini, atau mengambil barokah dengan menjelaskan kitab ini.
yaitu dengan penjelasan atau dengan syarah yang pertengahan antara ringkas dan panjang. Maka dalam syarahnya beliau ini, beliau kumpulkan dalil-dalil yang menjelaskan penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Syekh Abi Suja itu. Beliau juga merincikan contoh-contoh yang sudah ada itu, kemudian ditambahkan beberapa faedah atau fawaid-fawaid dan juga permasalahan-permasalahan yang penting yang berkaitan dengan pembahasan yang pastinya menurut beliau itu sangat dibutuhkan oleh thalibul ilmi. Beliau juga menyampaikan bahwasanya sebelum menulis kitab ini, sebelum mensyarah kitab ini, terbesit oleh beliau dan beliau berkali-kali memutala'ah, ya, mempelajari apakah beliau itu laik untuk menulis kitab ini, untuk mensyarah kitab Matan Nabi Suja ini. Karena menurut beliau, kalau saja beliau menuliskan ini, beliau terpikir apakah beliau itu menempatkan dirinya pada posisi yang tidak seharusnya. Akan tetapi, gurunya dan ayahnya, Syekh Muhammad Hasan Hito Hafizahullah Ta'ala, meminta beliau untuk menguatkan azamnya dan menuliskan kitab ini. Maka akhirnya beliau berdoa, memohon kepada Allah, beristikharah dan meminta pertolongan. Kemudian melangkah selangkah demi selangkah hingga akhirnya kitab syarah ini bisa beliau selesaikan. Dan kata beliau, pastinya semua ini dengan taufik Allah, dengan bantuan Allah, bukan karena perjuangan beliau. Kemudian kitab ini diberi nama dengan kitab Imta'ul Asma fi Syarah Matan Abi Suja. Beliau hafizahullah memohon kepada Allah agar Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang beliau kerjakan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan semoga Allah memberikan balasan terbaiknya sebagaimana yang beliau harapkan. Kalau kita melihat keadaan pada zaman sekarang, kata beliau, kita akan temukan banyak sekali orang-orang yang bodoh dan itu tersebar di mana-mana. Begitu pula banyak ilmu dipelajari, akan tapi semua itu tidak diamalkan. Sampai akhirnya kita akan banyak menemukan umat itu tidak memiliki alim di antara mereka atau orang yang berilmu di antara mereka. Jadi kita menemukan banyak kelompok-kelompok masyarakat di umat itu tidak ada alim di antara mereka. Maka seharusnya siapapun yang memiliki pengetahuan tentang ilmu agama, sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, hendaknya ia sebarkan pengetahuan itu di antara saudara-saudara mukminnya. Walaupun tidak mesti dia menjadi seorang muallim atau seorang guru. Niatkan sebagai bentuk tiba kita kepada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah," sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Farubba muballighin au'a min sami'. Terkadang orang yang disampaikan ilmu itu lebih paham dari yang mendengar secara langsung. Hadis-hadis ini membuat aku termotivasi untuk menuliskan kitab ini. Dan kalaulah bukan karena haramnya menyembunyikan ilmu, walaupun ilmu itu cuma sedikit, maka tidak akan terketuk pintu hatiku untuk menyebarkan tulisanku ini. Karena aku tahu
Betapa bodohnya aku. Bahkan, aku ini tidak berhak dan tidak layak untuk disebut sebagai seorang talibah atau penuntut ilmu. Maka bagaimana aku bisa disebut sebagai muallimah atau sebagai guru? Aku memohon kepada Allah sebagaimana Allah memberiku taufik untuk memulai tulisan ini. Begitu juga semoga Allah memberikanku taufik untuk bisa menyempurnakan tulisan ini, kemudian menerima semua usaha-usahaku dan menjadikannya sebagai hujah bagiku di akhirat. Kelak, bukan hujah kepadaku. Dan menjadikan semua usahaku ini ikhlas hanya karena mengharapkan ridhonya. Dan semoga ini bisa bermanfaat sebagaimana sejatinya ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya, semoga semua ini menjadi sesuatu yang akan aku bawa pada hari di mana harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah qalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata, alhamdulillah rabbil alamin. Syifa Muhammad Hasan Haitu. Mukaddimatul matan. Beliau menyampaikan mukaddimah matan Abi Suja. Setelah hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, Al-Qadi Abu Suja yang bernama asli Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah ta'ala berkata, sebagian teman-temanku memintaku hafizahumullah ta'ala agar aku membuat sebuah ringkasan di masalah fikih. Adhab Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala wa ridwanu dengan bentuk yang ringkas dan akhir yang sangat ringkas agar lebih dekat dengan atau lebih mudah untuk penuntut ilmu itu mempelajarinya dan lebih mudah kepada orang-orang yang baru mulai belajar untuk menghafalkannya. Dan mereka juga meminta agar aku memperbanyak taksimat, pembagian-pembagian, dan menyedikitkan penjelasan-penjelasan. Maka aku jawab permintaan mereka itu dengan menuliskan kitab ini dengan mengharapkan balasan dari Allah dan mengharapkan kepada Allah Ta'ala taufik dan pahala darinya. Sungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala yang Allah kehendaki, dan Allah itu Maha Lembut lagi Maha Teliti kepada hamba-hambanya. Kitabut Taharah. Beliau, Dr. Syifa Hafizahullah, menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan Kitabut Taharah. Pertama, Al-Kitab secara bahasa adalah Ad-Dham wal-Jam'u, yaitu mengumpulkan. Kitab secara bahasa artinya mengumpulkan. Dan secara istilah, yaitu sebuah kumpulan yang dikhususkan untuk ilmu. Atau kita sebut kumpulan ilmu-ilmu. Wat-taharatu lughatan, sedangkan kata taharah secara bahasa artinya an-nadhafah, atau kebersihan. At-taharah secara bahasa artinya kebersihan. Sedangkan menurut istilah syar'i yaitu raf'u hadats, menghilangkan hadas, wa izalatun najas, dan menghilangkan najis, atau sesuatu yang semakna dengan keduanya. Contohnya, wuduknya seorang yang selalu punya hadas,
Orang yang selalu punya hadas ini diantaranya orang yang punya penyakit usal-sal baul atau yang selalu keluar air kencing, atau juga perempuan yang kena lagi istihadhah yang selalu keluar darah dan itu bukan haid. Maka wudhu ketika itu tidak menghilangkan hadas dan tidak menghilangkan najis, akan tapi memiliki makna yang sama dengan rafu'ul hadas, menghilangkan hadas itu supaya kenapa? Karena wudhunya mereka itu bisa membolehkan mereka untuk sholat. Jadi mereka setiap akan sholat harus berwudhu. Maka semakna dengan izalatul atau rafu'ul hadas tadi itu. Atau selain wudhu juga ada mandi yang disunahkan. Ada juga memperbarui wudhu. Jadi dia nggak batal tapi dia perbarui wudhunya. Wal ghusl tsaniya wa tsalitsa, atau mandi setelah mandi sebelumnya, kita sebut mandi kedua atau mandi ketiga. Maka semua ini sejatinya tidak menghilangkan hadas dan tidak menghilangkan najis, akan tetapi semisal atau sama dengan keduanya. Maksudnya sama dengan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis tadi itu. Selanjutnya dalam hal taharah disyaratkan adanya air yang suci, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an yutahhirukum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Maksudnya air ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Arabi, seorang Arab Badui kencing di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subbu alaihi dzanubanin ma, siramlah air kencingnya si orang Arab Badui tadi dengan seember air. Dan air ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena air ini memiliki sifat rokoh walakofa atau cair ya, lunak dan cair. Dan ini tidak bisa ditemukan di benda selain air, jadi nggak ada yang semisal. Maka tidak bisa dikiaskan menurut beliau. Wayabda'ul fuqaha adatan, dan para fuqaha biasanya memulai kitab-kitab fikih mereka dengan bab toharoh sebelum menjelaskan bab yang lainnya. Kenapa? Karena toharoh ini adalah syatrul iman, adalah sebuah benteng, sebuah batas yang membuktikan seorang itu beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, At-tahur syatrul iman, bahwasanya kesucian dan kebersihan itu adalah syatrnya iman. Ketika seorang bisa menjaga kesucian dan kebersihannya, maka itu menunjukkan keimanannya mereka, keimanannya dia. Dan tanpa adanya taharah ini, sholat tidak akan diterima, karena syarat di antara syarat-syaratnya sholat adalah suci tadi itu, baik dari hadas ataupun dari najis. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya sholat adalah rukun yang sangat agung di antara rukun-rukun Islam. Karena sholat akan ditanya pertama kali nanti ketika yaumul hisab. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.